Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan mencoba masak pancake, tapi pancake instan dari Han. Jadi ini tuh tinggal di mix dengan air dan telur guys. Gimana cara bikinnya? Ikutin terus ya guys video ini. Nah, di belakang ini ada step-step untuk memasaknya, yaitu campurkan satu bungkus dengan 150 ml air dan satu butir telur, lalu ratakan guys atau aduk. Nah, untuk hasil yang lebih bagus kalian bisa tambahkan 50 ml sendok sayur guys, jadi biar lebih smooth gitu ya, tuh for softer pancake. Langsung saja kita sebutkan bahan-bahannya, yaitu ada satu butir telur, satu aja ya guys. Lalu ada 150 ml air mineral seperti ini. Lalu aku untuk toppingnya aku pakai madu, biar nggak susah nyarinya. Aku pakai madu rasa yang original, dan topping buahnya aku pakai strawberry dan kiwi guys, seperti ini. Jadi sebelum kita mulai video masaknya, kalian klik tombol subscribe dan tanda notifikasinya ya guys. Jadi pertama kalian buka bungkus Han-nya, kalian tuangkan ke dalam mangkok semua seperti ini. Lalu kalian tambahkan satu butir telur, masukkan aja semuanya. Lalu kalian tambahkan setengah airnya dulu guys, jangan langsung ditambahkan semua ya, sisakan sedikit. Lalu kalian gunakan apa nih namanya guys, ya inilah. Kalian aduk seperti ini. Nah, ini masih agak kasar ya guys, jadi masukkan lagi air yang setengahnya, lalu kalian aduk lagi. Pokoknya nanti sampai halus guys. Tuh, kocok seperti ini. Di sini aku memakai olive oil untuk tambahan minyaknya tadi, biar agak smooth. Jadi tadi kan agak masih agak kasar gitu adonannya. Kita coba tambahkan 50 ml olive oil. Oke guys, masukkan aja. Lalu aduk kembali dan kita lihat bedanya. Tuh guys, jadi agak berkilau terus silky smooth gitu kan. Diamkan 10 menit, tutup dengan tisu atau kain seperti ini. Lalu siapkan pan dengan api kecil, usahakan pan itu anti lengket guys. Jadi nanti kalau nggak anti lengket bisa nempel tuh kuenya, nggak susah dilepas. Tuangkan secukupnya. Jadi aku ukurannya satu centong itu ya guys ya. Tunggu hingga berbuih atau berlubang-lubang gitu guys, seperti ini 3-4 menit lah. Kalau udah kalian balik. Tuh guys, bagus kan. Bentar aja ya guys, untuk yang atasnya ini kalian baliknya, takutnya nanti malah gosong. Ini dengan api memang kecil. Ini guys, kue pertama kita udah jadi. Jadi lakukan berulang-ulang sampai adonan kalian habis guys.
Ini jadi udah habis adonan kita. Ini aku mau plating, hasilnya seperti ini. Ini tuh mirip kayak apa namanya, terang bulan mini, guys. Jadi aku tadi udah cobain satu kuenya, itu rasanya tuh gak kemanisan tapi ada rasa manisnya, lembut, enak dan pokoknya. Nah, ini aku mau tambahin toppingnya, strawberry dan kiwi yang udah dipotong kecil-kecil tadi, seperti ini. Jangan lupa untuk kasih garnish, guys. Aku pakai satu buah strawberry yang aku slice gitu. Tambahkan madu. Wow. Kita garnish dengan satu buah stroberi. Satu irisan kiwi. Aduh, guys, aku itu memang bisa kalau gini tuh untuk garnish gini, untuk mempercantik makanan tuh emang susah, guys, memerlukan seni, guys. Dan jadilah fruity pancake. Jadi ini aku sedang cobain kuenya, rasanya tuh manis, lembut. Manis madunya tuh enak banget, dicampur sama buahnya tuh bikin asin, jadi nggak bikin aneh, guys. Selamat mencoba buat kalian. Thanks for watching and see you on the next video. Bye.